Ashabul Fadilah, Tuan Imam kita dan Tuan Bilal kita. Tak dilupakan ahli jawatan kuasa surau kita yang berkat ini, Surau An-Nur. Mudah-mudahan selamat berkat hendaknya kita semua dan bertambah amal serta istighfar. Lebih-lebih lagi, setiap hari Allah tambah umur kita. Kata ulama, setiap hari kamu menemui hari-hari yang baru. Semalam hari Isnin, hari ini sudah Selasa, hari ini pula masuk Rabu, masuk Khamis, hari baru. Setiap kali kamu bertemu dengan hari yang baru, ia membawa erti semakin dekatlah pertemuan kamu dengannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi atas dasar itu, ibu bapa sekalian, kita berazam ya dalam hati kita nak tambah amal, nak istighfar. Walaupun amal kecil pun nak buat juga ustaz. Betul lah tu. Kita berharap kita begitu. Ibu bapa sekalian, sebelum saya duduk tadi, tentu ibu bapa tengok kenapa Datuk ambil gambar kursi penceramah ni. Kerana saya tengok, halah, memang kursi ni memberi semangat untuk berceramah laju. Maka dengan sebab itulah kuliah saya ni masuk isyak berhenti semua laju. Habis malam ni begitu juga. Kerana kami ada program berikutnya di bandar baru bangi. Kita pakat bagi begitulah di Serembang sikit. Kemudian saudara mara kita di bangi pula ya. Baik. Jadi ibu bapa jangan terkecil hati ataupun terasa apa kalau saya kadang tak sempat solat bersama. Jangan terkecil hati. Saya cuba orang kata nak berbagi juga di sini dengan sahabat-sahabat saudara mara kita di bangi. Baik ibu bapa sekalian, malam ni nak menyambung pengajian sirah Nabi kita yang dibisikkan pada saya tadi. Kita habis waktu umur Nabi ni bersama bondanya baru lahir. Baik, kita dah sentuh dah dulu. Nabi kita ni lahir sudah yatim kerana ayahandanya Abdullah wafat di Madinah ketika umur Nabi 2 bulan dalam perut, 2 bulan dalam kandungan. Kemudian lahir dalam keadaan yatim, duduk menyusu selama 2 tahun, disambung lagi 2 tahun untuk dijaga, diasuh sehingga umur Nabi 4 tahun oleh Halimah Sa'diyah. Umur 5 tahun baru Nabi balik ke pangkuan bonda dia. Itu pun setelah berlaku peristiwa dibelah dada Nabi. Pembelahan dada Nabi kali pertama ketika umur 4 tahun. Nabi dibelah dada sepanjang hayat, kata Ahlus Siyar, ulama sirah kata 3 kali. Ada yang kata 4 kali, ada kata 3 kali. Baik. Maka bila balik ke pangkuan bondanya, bondanya bawa Nabi melawat ziarah kubur Abdullah, ayah Nabi, di Yathrib. Nama lama bagi Madinah, Yathrib. Bila sampai Yathrib, berhasil Nabi menemui makam ayahandanya. Maka riwayat kata menangis Nabi di kubur ayahnya. Ni dalilnya, boleh menangis? Boleh. Di kubur ayah kita ke, mak kita kah, bini kita lagilah menangis contohnya. Jadi nak kata ibu bapa sekalian, Nabi menangis di kubur ayahnya. Waktu ni umur Nabi 6 tahun. Ni telah kita sebut ni, kita nak peringat sikit sebelum masuk baru. Kemudian Aminah merasakan baik duduk Madinah seketika sebab emosi Nabi baru bertemu makam ayahandanya menangis. Maka Aminah kata, baik, tahanlah dulu sikit lagi masa duduk Madinah. Maka sepanjang di Madinah sebulan duduk, baginda dibawa bertemu dengan sanak saudara di Madinah.
Mana di Madinah Nabi ni ada saudara mara? Banyak. Pasal datuk Nabi Abdul Muttalib, orangnya Madinah, lahir di Madinah, besar di Madinah, kemudian dibawa balik ke Mekah. Maknya Salma, orang Madinah. Ayahnya Hashim, orang Mekah. Ni kita dah belajar dah dulu. Kita dah sebut dah dulu. Baik. Kalau ada yang kata kami tak sempat dengar tu, kami baru mari malam ni, apa hal yang sudah belajar dulu, belajarlah dengan jemaah-jemaah kita yang dari awal tulis nota, dengar betul-betul hal gitu ya. Baik. Ah, ibu apa sekalian. Maka setelah sebulan duduk di Madinah, balik Nabi dibawa bondanya dan datuknya ke Mekah. Riwayat kata apa dia? Dalam perjalanan jatuh sakit-sakit, sakit Aminah, sakit-sakit, sehingga sampai ke satu tempat, iaitulah sempadan antara Mekah dan Madinah. Apa namanya? Abwat. Sampai sekarang ada. Sampai sekarang ada. Kita pergi Mekah Madinah, naik bas dari Madinah setelah kita niat umrah di Miqat, di Bir Ali ke Abyar Ali tu, Bir Ali. Makna kita bercari kat mana ustaz yang orang kata nak masuk dah ke Mekah ni, nama Abwat ada ditulis di papan tanda tu, signboard tu, Abwat. Ada makamnya Aminah. Wafat Aminah di situ, ibu bapa sekalian. Menangis Nabi. Riwayat kata baru semalam melawat makam ayahndanya. Hari ni maknya pula. Maka Nabi bersama Abdul Muttalib datuknya dan seorang hamba abdi berkulit hitam milik mak Nabi yang akhirnya diwariskan pada Nabi. Siapa hamba abdi ni? Nama Ummu Aiman. Ummu Aiman. Ummu Aiman ni Nabi merdekakan. Sudahnya Nabi merdekakan. Dengan cara mengahwinkan Ummu Aiman dengan anak angkat baginda Zaid bin Harithah. Ha, tu yang dapat anak tu kulit hitam juga, dia mengikut mak. Siapa? Usamah bin Zaid. Zaid merah, Arab. Dia Arab merah kulit. Kebetulan anak ha, mengikut banyak isteri dia, menjadi gelap. Tu orang munafikin bila tengok Usamah berjalan dengan Zaid, mereka ni nak beri Nabi sakit hati. Dah Zaid anak angkat Nabi, Usamah cucu angkat Nabi. Apa katanya orang munafikin berbisik sama sendiri, Usamah bukan anak Zaid. Anak macam mana cuba tengok rupa tu. Mereka bercakap sama dia. Ini yang menyebabkan apa jadi? Tersebar berita begini di dalam Madinah. Tersebar. Ha. Ibu bapa sekalian, sepatut saya pun kena share juga live ni ya. Oh ramai, tapi tak apa. Sekali lagi insya-Allah tuan ya, kita nak dapat manfaat, ramai orang boleh dengar majlis ilmu ni. Ha. Maka Nabi pun dibawa balik ke Mekah oleh datuknya. Sini yang kita berhenti ni. Nabi sepanjang hayat melawat makam bondanya kata riwayat dua kali. Antaranya ketika haji terakhir. Ha lah. Nabi ni buat haji tak banyak tuan, sekali saja. Haji Nabi sekali sahaja dalam hidup. Haji Nabi jenis apa agaknya? Ifrad ke tamattu? Ha, sekali lagi. Nabi buat haji sekali aja. Jenis apa? Ifrad ke tamattu? Ifrad, okey baik. Salah. Ha, jadi tamattu ya? Tak betul juga. Bukan ifrad, bukan tamattu. Tetapi haji kiram. Haji kiram. Haji ada tiga jenis kan kita belajar. Ifrad, kiram, tamattu. Nabi buat jenis kiram. Tetapi Nabi tak larang sahabat yang ikut nak buat kerja haji dengan Nabi. 120,000 orang ikut Nabi nak buat haji tu. Nabi tak larang awak nak tamattu buat, awak ifrad ha buat. Tetapi aku hanya sudah awal lagi membawa binatang dam tu.
Ni belajarlah pula tata cara haji ni. Cuma nak kata Nabi hanya buat sekali saja dalam hidup. Hajinya jenis haji kiram. Dalam perjalanan nak buat haji ni lah Nabi berhenti di Abwa'. Lalu baginda bermalam di sisi kubur bondanya. Bermalam Nabi di sisi bondanya. Itu orang ya. Maka bila dibawa balik Nabi ke Mekah, bermulalah datuknya Abdul Muttalib jaga Nabi. Umur berapa Nabi ni? 6 tahun. Sehingga umur 8 tahun. Makna tak lama, 2 tahun je. Wafat Abdul Muttalib pada usianya 87 tahun. Nabi 88 tahun. Sempat 2 tahun dia jaga datuk. Dan datuk Nabi ni, Abdul Muttalib ni, dia tak panggil Nabi cucuku, dia panggil anakku. Kenapa tuan? Nak jaga hati Nabi tu supaya tak terasa hilang orang tua, tak terasa. Kalau orang tanya siapa ni Abdul Muttalib, anak saya. Kalau kata cucu saya, tentulah orang tanya, dah mak ayah dia ke mana, tak rajin apa. Benda-benda begini tak nak sampai timbul pun, atau orang tanya, terdengar pada telinga Nabi pun. Maka dengan sebab itu Abdul Muttalib ditanya orang, siapa ni? Anakku. Dan Nabi kita pernah bersyair, tuan-tuan, Nabi kita ni orang Arab, sifat Arab tu ada. Bersyair waktu mana? Peperangan Khandaq, hak gali parit tu, peperangan Khandaq. Selepas peperangan Uhud, tak lama lepas Uhud, Khandaq kita perang. Peperangan Khandaq ni gali parit. Bila gali parit, sahabat-sahabat tengah gali, jumpa batu-batu besar. Haklah di Madinah, tanahnya berbatu. Bila jumpa batu besar, khabar ke Nabi. Sebab Nabi mempunyai kekuatan pukul batu pecah. Waktu itulah riwayat menyebut baginda pernah melantunkan syair. Sifat Nabi ni Arab. Macam kitalah orang Melayu, walaupun kita tak pandai sangat berpantun, tapi bila dengar orang buat ucapan ke, ada perasmian ke, diselip pantun, terasa lain juga. Sebab apa? Kita, sifat kita Arab ni syair dia. Nabi kata apa dia? Ana an-nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Dengar tu, aku Nabi tak pernah berdusta, akulah anak Abdul Muttalib. Tengok Nabi sebut begitu, membenarkan kata datuknya, ini anakku, inilah anakku. Wafat Abdul Muttalib ketika umur Nabi 8 tahun, sempat diwasiatkan kepada anaknya Abu Talib, adik kepada Abdullah, jagalah anak saudaramu ini. Maka mulalah Nabi dijaga oleh bapa saudaranya Abu Talib ketika umur 8 tahun sehingga umur 50 tahun. Abu Talib jaga Nabi paling lama, 42 tahun dijaga Nabi. Cuma mengikut umur lah, waktu kecil, cara kecil. Bila besar dicarikan isteri, bila besar lagi dilindungi dari ancaman kaumnya. Selama 42 tahun dijaga Abu Talib akan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bila duduk dengan bapa saudaranya, riwayat ada ceritalah, umur Nabi 10 tahun, setelah 2 tahun duduk dengan Abu Talib, 10 tahun, berlaku kemarau yang sangat dahsyat di Mekah. Mekah waktu tu kemarau. Riwayat kata teruk dah teruk kemarau, sehingga unta pun mati bergelimpangan. Unta ni payah nak mati tuan. Dalam bonggolnya ada air siap, boleh hidup padang pasir lama, mati. Dahsyat kemarau, dahsyat. Mana-mana unta mati, manusia kerak bonggol ambil air di dalam. Nampak tak kemarau? Kemarau. Maka pemimpin Mekah berbincang. Dia ada macam parlimen juga. Kalau baca di dalam sirah Arab, dia tulis benar dalam Arab.
Parlimen Quraisy, Parlimen Quraisy. Dibincang macam mana ni kemarau nak buat. Apa jadi negeri kita Mekah ni? Maka setuju mereka menjemput seorang tok bomo perempuan daripada Syam. Nak berubat ni biar hujan tu. Maka panggil bomo perempuan ni, tak jadi. Tak jadi. Maka Abu Talib buntu tuan. Sehingga mari ilham dalam hatinya, dia bawa Nabi, umur 8 tahun, bawa pergi ke dinding Kaabah. Ditanggal baju Nabi, merah putih tubuh Nabi ni, disandarkan ke Kaabah. Maknanya disandar kulit Nabi Kaabah, makna Nabi membelakang ke Kaabah, menyandar Kaabah. Abu Talib di depan Nabi. Abu Talib ambil tangan, kedua-dua tangan Nabi, disela jari begitu. Ha, masuk dua, diangkat tinggi. Maka dia kata, wahai Tuhan Kaabah, berkat budak ini turunkanlah hujan pada kami. Apa jadi? Mendung datang serta merta hujan turun selebat-lebatnya. Serta merta. Tu yang orang Mekah, sejak peristiwa ini, dengan Nabi mereka segan. Walaupun budak, sebab apa? Ini bukan orang sebarang. Sebab itu bila Nabi melalui satu kawasan berkumpulnya orang Arab, mereka akan diam, tak cakap segan. Kenapa? Kena faham hadis ni. Arab ni bila dia bercakap tuan, dia suka melaknat orang. Dia suka bercakap kotor. Ada orang jenis bercakap, nak kata dah kena, saya nak sebut kau malu. Bukan contoh, bukan contoh perkataan. Nak sebut jenis perkataan tu saya malu, sebab saya dah rajin sebut. Tapi dah kalau payah nak faham, sebut juga. Apa dia? Memaki. Usah kata contoh memaki. Saya nak sebut perkataan maki tu, malu. Tapi ni perkataan orang Arab, melaknat manusia dan memaki orang walau bercakap biasa. Maka Nabi bersabda, ha, dengarlah Nabi kita, pesan kita ni apa dia? Bukan di kalangan kami orang yang bila bercakap, berbicara, melaknat dan memaki orang lain. Ha, jangan tu, jaga tu. Jaga tu, ha, jaga. Kita dah hari Jumaat, baliklah pejabat, jengkan hari Jumaat ni. Capu jang pula. Sebab tu hari Jumaat ni dipanggil penghulu sekalian jeng. Jeng penuh. Hujan pula. Kereta bersusung, hak belakang dah erti pom-pom. Bukan dia dah nampak kereta panjang. Ada hal yang ni tak sabar. Kita kena sabar. Ha. Kenapa Nabi kata, bukan di kalangan kami orang marah, memaki, melaknat. Bukan. Tapi kalau kita tak sabar, ay, macam-macam tu, buka pintu kereta, hey, lompat. Ha, lompat. Dah tak kerja dia bergaduh. Dia dah, ya apa dia? Sabar. Orang depan kalau lambat main telefon memang nak marah, tapi kita ajar jangan, jangan melaknat, jangan. Nak kata, nak kata, akhirnya, ay, bertuah sungguh. Ha, begitu je lah. Bertuah sungguhlah orang depan ni. Bertuah, bukan bertuah. Ha, begitu. Baik. Lalu umur Nabi 12 tahun. Itulah kali pertama Nabi dibawa keluar dari Mekah untuk berniaga. Waktu umur 6 tahun keluar dah dari Mekah di Madinah melawat makam ayah dia. Ni kali pertama keluar dari Mekah nak bawa berniaga. Abu Talib nak ajak Nabi berniaga. Dibawa ke mana? Ke Syam. Syam tu kat mana tempatnya kalau nak baca geografi sekarang? Syria, Syria sekarang. Ha, itu tempat berniaga. Empire perniagaan orang-orang yang kaya. Sebab tu yang berniaga di Syam ni buat apa, ingat baik-baik. Bukan semua orang boleh pergi buka tika, buka meja pasar malam nak jual situ. Tak boleh. Syam ni empire perniagaan. Hanya company yang listed sahaja dibenar berniaga di situ.
Sebab tu antara orang berniaga di Syam siapa? Khadijah. Khadijah ni kaya ke tak? Taklah kaya sangat tuan ya. Taklah kaya sangat. Cuma nilaian harta aset beku dan cairnya di Mekah ialah 1/3 kekayaan kota Mekah milik Khadijah. Taklah kaya sangat. Allah besar Khadijah. Ha? Di mana perniagaannya? Syam. Makna di Syam bukan semua orang boleh pergi, hanya yang listed terpilih. Ha, boleh bayang tu ya? Boleh bayang. Mana Abu Talib ni peniaga berjaya, tajir. Ha, ha, berjaya sangat. Keluarga Nabi ni banyak berniaga tuan. Hashim moyang Nabi berniaga. Abdul Muttalib lagilah jelas berniaga, hartanya sampai ke Madinah. Ayah Nabi Abdullah berniaga. Abdullah wafat cuma umur tak panjang. Wafat di mana? Di Madinah. Katanya wafat dalam umur 25 tahun. Ayah Nabi sempat dapat Nabi tapi tak ada tengok. 2 bulan dalam kandungan wafat Abdullah bin Abdul Muttalib. Makna semua kerja berniaga. Ha. Meniaganya pula besar di empire perniagaan iaitu Syam. Jadi kalau dulu orang sebut Syam, orang tahu, ah ini perniagaan besar. Li'ila fi Quraisy, banyak dah kami beri mudah nikmat kepada orang Quraisy. Ila fihim rihlatash syita'i was-saifi. Mereka merasa aman dalam perjalanan pada 2 musim. Perjalanan ke mana? Nak pergi Syam berniaga, ekspor barang. Balik dari Syam, import barang, mari jual ke Mekah pula. Pada 2 musim, syita, musim sejuk, wasaifi, musim panas. Ha? Mereka berniaga di mana? Syam. Syam ni satu empire perniaga. Sebab tu kita ni kalau dengar orang berniaga, kita boleh tengok dah idea ni berniaga besar. Macam contoh kita buat reunion sekolah ya. Reunion sekolah kawan-kawan tu yang kita tak jumpa lama dah. 100 tahun dah tak jumpa lama. Kawan sekolah tadi dulu Ustaz, masa SPN, SRP, LCE dulu ya. Dah guna buat reunion air-air ketiga. Kita pun pergilah tengok kawan-kawan kita cak, ah, nampak lagi irah-irah tak ada lagi sekolah dulu. Cuma kita tengok bila lama tak jumpa kawan ni, kawan dah macam-macam dah lah tuan. Kita nampak seorang tu badan tegak, pendek, rambut, kita kata angkatan tentera agaknya kawan aku yang ni. Sekarang dia naik pentas, tuan-tuan saya ingat tak kelasnya, ingat saya sekarang bertugas sebagai pegawai tinggi tentera. Kita kata, aku kata tak. Tengok rupa dia tahu tentera. Tengok kawan nombor 2 baju batik segok, kacing sampai kata dalam segok sangat, dalam baju batik pakai tai pula, segok sangat dia ni. Pakai tai. Pakai sokok kita pun kata, kita bisik dalam hati, ke yang berhormat kawasan ku. Ada masuk politik. Kalau naik, saya setiausaha sulit politik sikit. Ah, orang politik betul lah. Tengok rupa tahu tak. Tiba-tiba tengok kawan seorang baju pagoda saja, seluar pun seluar snail, hak besar kaki begitu je lah. Pakailah selipar-selipar Nike, selipar Adidas, Puma tu. Kita kata kerja pun ada kawan aku ni, tapi berasa kadang silat rupa begini ni jual durian aku. Kita kata sekarang kawan kita naik pentas, assalamualaikum tuan-tuan sekalian. Kawan-kawan kita hak ada jadi datuk pun ada dah, hak jadi tan sri pun ada dah ni. Saya ni orang biasa sajalah. Kerja saya sekarang ialah jual durian. Apa kita kata? Aku kata dah. Memang rupa dengan pakaian memang tak lari daripada aku kata. Kita kata. Cuma ada kawan-kawan akan sikit. Dia angkat tangan, jual durian di mana tu? Di Bandar Baru Bangi dekat rumah Datuk Rashidi tu. Dia kata ada juga. Bawa-bawa payung tepi-tepi jalan tu ada juga. Cuma yang betul-betul saya meniaga tu meniaga main-main je lah. Hak meniaga sungguh
ialah di Dubai ada satu kedai, di Los Angeles ada dua pintu corner lock gitu dekat kawasan bridge dia tu, dekat menara tu. Kemudian di Scandinavian pun ada lebih kurang dalam satu lock dekat lapang tu, ada dua yang juga. Dan juga di Venice, di Venice, Itali, Venice, Venice tahulah ya, yang orang putih kagum tu, yang kata-kata orang putih terkenal apa dia boleh sebut, Venice di Itali ni, see Venice and die. Dia nak cover punya tajuk, see Venice and die. Seolah-olah tajuknya and die here too, situ. Mana nak covernya? Bila kawan kata jual durian Dubai, Los Angeles, London, Scandinavian, Sweden, di Venice tepi tempat orang-orang main perahu bawah jambatan tu, sekian, kita kata ini perniagaan besar ni. Kenapa? Kita tahu nama-nama tu besar. Begitulah dulu orang tanya awak berniaga mana? Syam. Ini perniagaan besar, empire perniagaan. Dan Nabi membawa harta dagangan Khadijah ketika umur Nabi 25 kat mana? Syam. Yang jumpa dengan peramal kenabian Nabi kali kedua, nama Nastura tu, Nastura tu, Syam juga. Ini kali pertama Nabi menuju ke Syam umur 12 tahun. Bila jalan Abu Talib dengan Nabi rombongan ni, awan menaungi kabilah ni, ikut. Berhenti Abu Talib, berhenti awan tu, sambung jalan, ikut. Perkara ini dilihat oleh seorang ahlul kitab di Syam, namanya Bahirah Elias, Buhairah Elias Jarjis. Jarjis, Jarjis ni nama ahlul kitab. Bila dia tengok, dia tahu ini tanda ada Nabi di sini. Maknanya tanda kenabian dia bukan sahaja padanya, subhanallah, pada diri Nabi. Kalau kita baca dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, antara disebut tanda kenabian Nabi ialah benjolan di belakang belikat Nabi. Ada satu benjolan. Benjolan ini dikatakan sebesar telur burung merpati. Sebesar telur merpati, benjolan. Ini tanda kenabian. Soalnya, siapa tahu dalam baju orang ada tanda kenabian? Sehingga Salman Al-Farisi diberitahu oleh pendeta Nasrani negaranya, Nabi hak katanya dah muncul di Mekah tu, kalau nak tengok betul ke tak betul, mu boleh test dua benda. Apa dia? Pertama, dia terima hadiah tapi dia tak makan sedekah. Kedua, ada benjolan sebesar telur burung merpati di belakang badannya. Soalnya, ahlul kitab tahu di mana? Siapa tahu apa ada dalam baju, dalam kocek orang? Kita dah tahu. Orang teka kita, Ustaz, apa ada dalam poket saya ni? Kita kata piti, tak ada, bukan. Kunci kata, bukan. Sekali lagi, Ustaz, lah, kita kata sekian, bukan. Dah, tak ada benda-benda. Dia kata bawa contoh, marah. Kita kena main budak-budak, siapa ke ustaz pun dia main-mainkan sekarang. Contoh ni, maknanya siapa tahu benda ada dalam baju orang kah, dalam sekian orang yang terlindung. Tiba-tiba ahlul kitab kata tanda Nabi ni dia ada benjolan sebesar telur burung merpati. Maka Salman dia nak cari, dia jual harta dia pergi ke Madinah. Orang tunjuk, orang kata Nabi tu duduk-duduk kat pokok tu. Maka dia pergi tengok dari jauh, air muka Nabi ni tuang nur. Kita baca dalam hadis riwayat Ummu Ma'bad, bila Nabi bercakap, seakan-akan di celah-celah gigi Nabi bercahaya. Bercahaya. Ummu Ma'bad kata, aku tengok indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, yang mana ketara seri pada wajahnya. Kalau ia bertiga, ia paling mendapat perhatian. Ni metafora, kiasan. Kalau ramai-ramai, orang akan nampak Nabi dulu. Allah, orang ni. Macam kita lah.
budak-budak UiTM tu nak pergi beli pasar malam, turun bas ramai-ramai 15 orang. Kita tengok lintas jalan. Seramai-ramai tu hak tudung merah tu comel, putih molek. Ha, kita nampak begitu. Dia lebih menarik berbanding hak lain. Nabi paling ketara serinya. Ha, kata hadis Ummu Ma'bad. Dan aku melihat mata hitam Nabi tersangat hitam, mata putih Nabi tersangat putih. Tidak macam mata kita tuan tengok di rumah depan cermin. Mata hitam kita putih je ke, kolesterol tinggi, putih je. Gak mata putih pula, tak putih sangat ustaz tu. Merah, nampak kuning je mata putih tu. Kenapa ni Haji kuning mata putih jadi kuning? Penyakit kuning masa kecil dulu tu tak baik lagi, dah 68 tahun dah umurnya. Tak baik lagi penyakit kuning masa beranak dulu. Anak kabarnya Nabi ni sempurna. Dan dikatakan oleh Ummu Ma'bad wajah baginda kemerahan seperti seakan-akan biji-biji delima. Allah. Nabi kita, tak usah kira Nabi Yusuf tu kan, nak lawan Nabi kita baru separuh keindahan Nabi kita. Tu Yusuf baru separuh nak sama dengan Nabi. Ha, indahnya Nabi. Kemerahan seakan-akan biji-biji delima. Kita bila baca hadis ni baru kita tahu, rupanya muka ni bila ada merah sikit, ini salah satu bentuk cantik, elok segok. Elemen kecantikan ni kalau ada merah sikit berdasarkan hadis Nabi. Tu yang orang puang tu dia nak keluar rumah apa, dia sapunya cat rumah tu merah. Betul lah, cak habis, disuruhnya apa, suaminya kapur tapik-kapik tu biar merah. Maknanya merah ni kecantikan, eh? Cantik. Ha, tu dia tuan-tuan. Saya ni kadang-kadang takut juga mengajar kalau kelakor-kelakor sangat. Sebab apa? Pernah berlaku satu ketika saya mengajar kuliah Zuhur. Mengajar. Saya mengajar ni macam saya mengajar beginilah. Jadi ni saya begini saja. Bangkan di kelakor ke apa di sisi orang lah. Orang tengah semayang sunat tersuka. Jadi saya sejak tu kata, hey, aku ni tak boleh sangat menjadi mengganggu orang. Ha, dalam tu. Jadi hak tuan dengar ni pun baru 20% kelakor ni ya. Tak ada tu sangat. Ha, jadi dah apa dah. Kau sikit-sikit begitu sudah lah. Kat mana tadi tu? Ah, kemerahan pipi Nabi menunjukkan sekok Nabi. Lalu Salman dia kata aku nak test betul ke Nabi. Maka dia ambil seguguh anggur, diberinya kepada Nabi. Dia kata, tuan, dia orang baru tak kenal, tak boleh nampak kenal pun tuan, inilah sedekah saya. Nabi ambil, Nabi bagi sahabat, Nabi tak makan dia. Dia kata, ay, betul lah ni. Dia ambil sekuguh anggur lagi, tuan, ini hadiah saya ni. Nabi ambil, Nabi makan bersama sahabat. Maka dia kata, ah, betul. Satu tanda nampak. Cuma soalnya tanda kedua macam mana nak tengok, tuan? Benjolan dalam baju orang. Maka ia cuba mengintai dari belakang pokok tamar. Nabi ni halah Nabi. Kita baca hadis riwayat Imam Bukhari. Walaupun pejam mata Nabi, hati Nabi jelek. Walaupun Nabi berjalan ke depan, di belakang Nabi nampak. Ha. Maka dia intai. Nabi tahu. Dia rendahkan sikit jubah Nabi, nampak kesan benjolan tu. Ha, tu Salman masuk Islam tu. Makna tanda kenabian bukan saja pada tubuh badan, termasuk pada tanda alam. Seperti yang berlaku tadi, Nabi berjalan, awan menaungi. Nabi berjalan, awan ikut. Ni tanda kenabian juga. Tanda kenabian juga. Maka apa berlaku? Pendeta Jarjis atau Buhairah atau Bahirah ini keluar dari rumah ibadatnya, pergi cari kabilah yang dinaungi awan tu. Bertemu di Abu Talib. Maka katanya Jarjis,
siapakah budak ini? Dia tengok Nabi, dia kata, siapa budak ni? Ahlul kitab tengok air muka rupa tahu dah Nabi. Tapi Abu Talib, dia jawab seperti mana jawabnya ayahandanya Abdul Muttalib ketika ditanya orang tentang Nabi. Maka ia jawab, ini anak saya. Tengok tu, ini anak saya. Dalam riwayat klasik, sirah klasik, kita gabung dengan sirah kita ni, hak moden ni, sirah klasik, ada menyebut begini. Jawab Jarjis bila dengar Abu Talib kata anakku, maka dia kata, mana mungkin budak ini anak kamu. Itu yang Abu Talib terkejut. Macam mana awak tahu bukan anak saya? Sebab kata jadi, mana mungkin anak kamu. Maka dia tanya Abu Talib, kenapa? Sebab tu yang pelik tu tuan, dia tengok dia tahu bukan anak, bukan anak sedap, bukan anak awak. Tuan tahu tak? Ada satu ulama yang terkenal, Allah memberinya ilmu mentakwil mimpi. Ulama ini Muhammad ibn Sirin, katanya para tabi'in, hidup sezaman Hasanul Basri, seingat saya. Yang mana suatu hari Hasanul Basri telah bermimpi, dalam mimpinya dia telanjang berada di kandang kuda penuh dengan najis, sambil memegang parang dan kayu, potong-potong-potong kayu, jadikan tongkat. Ambil kayu lain lagi, potong-potong-potong, siap dua tongkat. Sedangkan keadaan telanjang, ada di kandang kuda penuh dengan najis. Ni yang dilihat oleh Hasan al-Basri dalam mimpi. Maka bila terbangun tidur sebelum fajar, maka dia dapati mimpi ini boleh ditakwil. Kita kalau mimpi, ada kadang-kadang membawa makna, dengan syarat waktu kita bermimpi ialah sebelum subuh. Kalau lepas maghrib, oh, tak kira. Tidur lepas subuh mimpi, tak kira. Kalau tidur dalam kuliah, lagilah tak kira. Lagi kita tak kira. Lalu yang dikira mana? Sebelum fajar. Mimpi sebelum fajar ni kadang ada makna, kadangnya. Pasal Nabi sebut mimpi manusia ni terbahagi kepada tiga tuan. Kita ni mimpi bukan semuanya mainan tidur, tidak. Berdasarkan hadis Nabi sebut ar-ru'ya thalathatun. Mimpi itu tiga jenis. Pertama, busyra min Allah, khabar gembira dari Allah. Kedua busyra min Allah. Yang kedua iaitulah dikatakan takhwifus syayatin, takhwifu minas syayatin, syaitan masuk dalam mimpi menakut-nakutkan kita. Dan yang ketiga iaitulah hadithun nafsi, bualannya jiwa. Kita habis buka apa? Isyak masuk dah? Berapa minit? Seminit ke? Dua minit lagi ya. Baik. Kita teruskan tu. Ustaz ni nak cepat sama ha. Ya. Maka apa jadi? Muhammad ibn Sirin ni, kepakaran mentakwil mimpi Allah beri, kebetulan Hasan al-Basri mimpi, dia kirim muridnya. Dia tak pergi sendiri. Kirim murid, katanya awak pergi jumpa tuan guru kita ni, tanya pada dia apa agaknya maksud mimpi ni, sebab pelik sangat. Telanjang, potong kayu jadi tongkat, kandang penuh dengan najis, mimpi ni pula tak pernah mimpi sampai begini, tiba-tiba mimpi ke, ada satu petunjuk ko? Awak pergi tanya tuan guru ni. Tapi ingat, awak jangan kata saya mimpi, tak usah panjang-panjang lah, buat-buat contoh umum saja. Maka muridnya pergi, dia kata, tuan guru, ayah ada apa ni? Saya ni nak tanya sikit. Tanya apa? Semalam tuan guru, saya telah bermimpi. Dia buat contoh diri dia.
Saya telah bermimpi telanjang dalam dalam mimpi duduk di tempat yang kandang kuda penuh dengan najis. Sambil saya pegang parang, potong-potong kayu, jadikan tongkat. Banyaklah tongkat saya buat. Itu yang saya pelik mimpi saya ni, sebab ia berlaku sebelum fajar. Dan teringat-ringat saya pada mimpi seperti ini, maka tu saya mari tanya ni, apakah takwil atau maksud mimpi saya? Bila Muhammad Ibn Sirin dengar, apa jawab dia? Tengok alim dia, tak? Allah beri ilmu pada dia. Dia kata begini, adapun takwilan aku terhadap mimpi yang kamu ceritakan itu. Dia tak kata mimpi kamu. Dia tak kata adapun takwilan aku terhadap mimpi kamu. Dah. Dia sebut, adapun takwilan aku terhadap mimpi yang kamu ceritakan itu. Ialah, kamu balik, suruh orang hak mimpi sungguh tu mari jumpa aku. Terkejut budak ni. Kata apa, macam mana boleh tahu terkejut. Maka dia balik jumpa dengan Hasan Basri, dia ceritanya. Maka Hasan Basri kata, adakah kamu cerita aku mimpi? Dah, saya dah cerita siapa pun. Saya buat contoh saya. Maka tahulah Hasan Basri, alim, Allah beri ilmu kelebihan dalam bab ini kepada si fulan itu. Maka ia turun sendiri pergi bertanya. Bila bertanya, Muhammad Ibn Sirin pun takwil mimpi itu. Dia kata begini, yang kamu mimpi telanjang tu, itu menunjukkan kamu ni sudah membuang dunia dari diri kamu. Tak ada dunia dengan kamu, Hasan Al-Basri. Kandang kuda penuh dengan najis, itulah dunia. Walaupun nampak molek, tak ada tuan. Sifat sementara berubah-ubah. Tak ada nilai yang walau sekadar bayangan pun dengan keindahan kemolekan akhirat jauh. Jauh. Ketiga, yang kamu ambil parang potong kayu jadi tongkat, sebagaimana tongkat memberi manfaat kepada manusia, kamu ni satu orang memberi manfaat kepada manusia melalui ilmu dan akhlak kamu. Maka Hasanul Basri dengar takwilan tu baik sangat, suka dia, Allah, gembira. Cuma akhirnya tengah gembira seronok, dia bertanya, macam mana kamu tahu bukan murid aku yang bermimpi? Adakah dia cerita pada kamu? Tidak, dia kata, tidak cerita. Tetapi aku tahu bukan mimpi ini berlaku padanya, sebab mimpi seperti ini hanya berlaku kepada para wali-wali Allah sahaja. Lalu kalau murid yang kamu kirim tu semayang Jumaat, khutbah, duduk bawah pokok, dengar dari jauh, mayang subuh pun lewat sama, salli fardu subhi gajahi rakaataini, dia dah nak kata waliullah guana. Tu yang aku tengok, ya bukan budak ni, ni bukan. Kamu balik cerita hak sungguh tu, mari. Apa yang saya nak cerita ni, bagaimana Hasan Muhammad Ibn Sirin boleh tahu ini bukan mimpi kamu? Begitu juga tadi pendeta Jajiz, bila dia jawab, ini anak saya, apa dia respon? Mana mungkin anak kamu. Ha, nampak tak? Ha, tu dia. Panjang contoh kita tu nak sebut situ je. Tapi tak apa tuan, saya, apa yang saya tahu, saya suka tuan-tuan tahu, saya suka tuan tahu. Begitulah kita berpakat-pakat belajar itu. Baik. Ha. Tamatlah sudah pengajian kita, habis dah. Habis dah tuan ya, sudah 2 minit sudah cukup ya. Hanya kita nak membuka kelas di Bangi pula untuk saudara-saudara sahabat kita yang datang dari Melaka dan Seremban. Jadi kalau kami mula lewat, kesian anak isterinya tertidur dalam kereta. Ha, kita pakat-pakat gitulah. Semuanya kita berharap Allah redha pada kita ya. Allah redha pada kita hendaknya. Ibu bapa sekalian, saya nak membuat pengumuman ni. Ini antara karya yang kami susun, Mutiara Tasawuf Ibnu Athaillah. Dengan kehendak Allah,
Allah mengizinkan kami menulis buku, lebih kurang 30 buku. Salah satu bukunya Tasawuf Ibnu Athaillah. Dia ada dua siri. Siri pertama putih, siri kedua yang hitam ni. Yang putih dah habis dah sejak Ustazah Asma' Harun tu. Dia belajar dengan saya, dia guna buku saya, dia umum dalam kuliah dia. Ustaz Asma' ni pula pengikut ramah sangat, Brunei, Singapura, merata. Tok gurunya tak ramah, tak ada orang ikut. Tapi tak apalah, menyebabkan apa? Buku tu dibeli, diminta orang banyak, habis dah. Ini nombor duanya. Mutiara Tasawuf Ibnu Athaillah. Tuan boleh baca untuk sebarkan ke, hadiah pada orang ke, kita budayakan beri buah tangan pada orang, buku. Ha, ya, boleh dapat buku ini dengan harga RM25 saja. Full color ni, gambar semua color. Full color buku, bukan hitam putih. Buku tasawuf tapi gambar saya buat banyak. Orang kata kenapa gambar comel-comel tu dalam buku tasawuf banyak gambar? Sebab orang kadang dia malas baca, tengok gambar je. Tengok gambar je buat. Gambar, tengok gambar. Ha, jadi tuan boleh dapat buku ini. Dibahas tajuk-tajuk kecil antaranya zuhud, ikhlas, doa, firasat, kerendahan hati, keutamaan khauf, khusyuk, mujahadah, qanaah, keutamaan rajak, redha, sabar, keutamaan syukur, syurga, keutamaan tawakal, taubat, penerimaan amalan. Ini kita semua bahas dalam buku ini. Dan nanti info buku ni, Syekh, kita akan adakan setiap kali lepas kuliah, kita akan umum info buku dalam kuliah saya ni. Mungkin minggu depan hak sekali lagi, dekat Isra' Mi'raj pun ada dah buku kami buat, Isra' Mi'raj, peristiwa Isra' Mi'raj, rahsia dan hikmahnya. Pun kita terang info buku untuk ibu bapa dapat dan sebarkan. Jadi saya mungkin tinggal contohlah pada Syekh kata, ya, kena tinggal tu semua dah ada dah. Saya tinggal dulu 20. Jadi tak ada, bulan depan saya mari pula. Ha, panjang umur kita mudah-mudahan. Ambil dulu, tak usah bayar tahun depan ke apa, tak apalah. Ambil dulu, buat baca dulu. Ha, ya, aku lu qauli hadza wa sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.